سيدنا محمد الفاتح المغلة الخاتم السبب ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حجاج الدين من بلاده العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نسيه مسألة فرعون موسى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ فرقنا دان ingatlah ketika kami Allah membelah bikum bagi kalian al-bahr laut fanjainakum maka kami Allah menyelamatkan kamu sekalian wa aghraqna dan kami Allah tenggelamkan ala fir'auna pengikut-pengikut fir'aun wa antum tanzuruna sedangkan keadaan kamu sekalian menyaksikan hal itu. Itu terjadinya pada hari Asyura, tepatnya 10 Muharram. Saya ulangi, penenggelaman Fir'aun Musa terjadinya pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Karena itu kaum Yahudi berpuasa pada hari itu. Saya nukil Bikriya Dabuna Sabat Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki halaman 26. وأما الخاص فيه فهو صيام يوم عاشوراء وصيامه مستحب مطلوب لأن يوم عاشوراء له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة وصومه كان معروفا بين الأنبياء عليهم السلام وقد صامه نوح وموسى سكولو محرم alias hari Asyura disunahkan puasa tiada sebab kenapa kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan oleh Nabi berpuasa pada hari itu. Alhasil hari Asyura ini hari yang luar biasa bukan hanya di umat Islam, juga di umat-umat para Nabi yang lain diantaranya. Nabi Nuh sendiri berpuasa pada hari Asyura. Di sini di ta'liq kitab Sayyid al-Maliki waqad shamahu Nuh alaihi salam li'annahu al-yawmul ladhi istawat fihi safinatuhu 'ala al-judiy. Karena ada di Quran itu disebut itu gunung Judi. Fa shamahu syukran billahi ta'ala kama thabata fi sahihain. Nabi Nuh diselamatkan Allah SWT berlabuh perahu beliau di Gunung Judi itu juga tanggal 10 Muharram, Yom Ashura. Taruh Anda berkata, kebetulan. Saya sering menerangkan
sebenarnya tidak ada kebetulan itu. Semua itu qudrat, iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa berpuasanya Nabi Nuh pada hari Asyura diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wa Musa alaihi salam juga berpuasa pada hari itu. Li'annahu al-yawmul ladhi anjahu Allahu fihi wa qawmahu wa aghraqa fir'auna wa qawmahu wa sawamahu syukran lillahi kama thabata fi sahihain. Ini juga di Bukhari Muslim. Sahih Bukhari itu as-sahhul kutub ba'da al-Qur'an. Menurut ahlu sunnah wal jamaah, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahihul Bukhari. InsyaAllah seizin Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Syawal ta'lim tafsir insyaAllah setiap hari kecuali hari Jumat. Sahih Bukhari insyaAllah saya niat membaca setiap malam Jumat, supaya kita bertambah erat hubungan batin dengan Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Alhamdulillah bin Abdul Qadir Al-Fagi, dan bertambah erat hubungan ruhani dengan Maulana Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir Muhammad Al-Fagi, terutama dengan Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hubungannya? Sedikit cerita tanpa saya sebut nama orangnya, sudah meninggal. Saya kebetulan menyaksikan peristiwa itu. Saya percaya dengan kejadian ini. Sayyidina Walid juga percaya. Nah, Anda terserah percaya, boleh tidak boleh, terserah. Tidak ada masalah, no problem. Tapi saya bacakan saja riwayatnya, saya catat. Semasa hidup Sayyidina Walid itu ada satu orang di Jakarta, nama kampungnya tidak usah saya sebut, nama orangnya tidak usah. Tengah-tengah orang itu membaca aurat, tahu-tahu Sayyidina Maulana Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Ghadir Al-Hugi muncul di depannya yaqobatan, terang-terangan. Bukan mimpi, juga bukan melihat dalam hati. Ini masalah kalau dikupas panjang ini, berhari-hari. Dan saya, kalau bahasa Jawanya, gelegen. Bahasa Indonesianya, sudah kenyang dibantah dan didebat orang dalam masalah ini. Tetapi seraya memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil-dalil saya sangat banyak, rujukan-rujukan kitab dan fatwa-fatwa dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mumpuni dan pantas untuk dijadikan rujukan sudah saya siapkan. Jadi siapa saja yang ingin bertanya, lillah, bukan mau berdebat kusir, bukan mau berdebat ta'annud, lillah, saya akan terangkan bahwa hubungan batin, hubungan rohani dengan para aulia memang benar-benar ada. Tapi, nah tetapinya, walakin, tetapi pemalsunya lebih banyak lagi. Ini repotnya. Jadi kalau saya simpulkan, pertemuan rohani dengan Sayyidul Wujud Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Al-Khadir, para anbiya, para rasul, para wali, para malaikat, ini benar ada, terjadi. Tetapi ada pemalsu, lebih banyak pemalsunya ini. Tahu dari mana Anda kalau pemalsunya lebih banyak? Dari hadis Nabi. Setiap alf, setiap seribu
satu ahlullah, 999 ahlun nar. Berarti kalau ada orang mengaku bisa bertemu ruhani dengan Nabi Muhammad, Nabi Khadir, para wali, para nabi, yang satu ini siapa, yang lain saya kira masuk di 999. Sulit, sulit. Saya sudah belajar masalah ini. Mulai saya belum balik, malah saya sering mendengar pembahasan ini dibahas oleh Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, baik di majelis tarikah atau kadang ada tamu mengaku bertemu Sunan Kalijogo, mengaku bertemu ini. Tapi yang saya salut itu Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, pantas menjadi panutan kita menghadapi itu tidak dengan emosi. Dia tenang mengutarakan dalil-dalil, membantahnya itu tidak dengan emosi, sehingga yang dibantah juga tersadarkan dan menerima. Kembali kepada riwayat tadi, saya tidak akan membahas lengkap tentang itu, insyaallah kapan-kapan kalau sampai di ayat yang berhubungan dengan itu insyaallah kita kupas. Orang tersebut yang ditemui beliau itu datang ke Darul Hadis. Kebetulan waktu itu saya masih menjadi khadim, masih jaga pintu saya di Darul Hadis. Jadi khadim di Darul Hadis, saya yang buka pintu. Di ruang tamu dia cerita panjang lebar kepada saya. Ah, pas dia ditemui di ruangan Bukhari, saya ikut masuk. Itu saya saksikan, dia belum cerita, Sayyidina Al-Walid sudah berkata, kamu besok membaca hadis Sahihul Bukhari dengan isnad meskipun satu, supaya hubungan rohani dengan guru lebih erat lagi. Sudah ada hubungan rohani kamu. Ini kasyafnya Sayyidina Al-Walid. Ini orang belum cerita ini. Sudah ada hubungan rohani kamu. Tapi supaya lebih erat lagi, membaca satu hadis Sahihul Bukhari dengan isnad. Ah, saya dapat ilmu di situ. Oh, berarti membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan isnad yang benar, yang sahih, yang musalsal dari guru yang saleh sunni wali, dari gurunya sampai Imam Al-Bukhari, sampai ke zaman sahabat wa ahlu bait Nabi Muhammad, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata membuka pintu-pintu alamul malakut yang ada di hati insan. Karena itu, naam, Al-Quran Sayyidul Kutub, tidak ada di atas Al-Quran. Tetapi ba'da Al-Quran adalah hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan asahhu kutubil hadith adalah Sahihul Bukhari. InsyaAllah Sayyidina Allah, setelah Eid, setiap Lailatul Jumat kita teruskan masalah Asyura. Karena 10 Muharram adalah hari Allah menenggelamkan Fir'aun, hari Allah menyelamatkan gaum Musa, yakni Bani Israel. Fasamahu syukran lillahi, maka Nabi Musa berpuasa Asyura bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu salah satu cara bersyukur. Ini juga harus difaham. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ditanya kenapa berpuasa hari Senin, beliau menjawab, itu hari aku dilahirkan, aku berpuasa syukran, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat, salah satu cara bersyukur kepada Allah taala adalah dengan berpuasa. Nabi Nuh diselamatkan beserta kaumnya pada peristiwa yang maha dahsyat, peristiwa air laut, taufan dan lain-lain. Bersyukur kepada Allah, caranya bersyukur,
soma, berpuasa. Nabi Musa caranya bersyukur, soma, berpuasa. Sayyidul Wujud Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berterima kasih dilahirkan di alam dunia pada hari Senin, cara bersyukur soma, juga berpuasa. Akhraja Baqi bin Makhlad fi musnadih, dalam musnadnya an Abi Hurairah marfu'an yaum Ashura kanat tasumuhul anbiya'u fasumuhu antum. 10 Muharram, hari Ashura, adalah hari berpuasanya para nabi, maka puasalah kamu sekalian pada hari Ashura. وقد كان أهل الكتاب يصومونه وكذلك قريش في الجاهلية كانت تصومه. أهل الكتاب يهودي نصراني juga berpuasa pada hari Ashura. Yang unik lagi, orang-orang kafir Quraisy juga berpuasa pada zaman jahiliyah pada hari Ashura. Wa dzakaru, ulama ahli riwayat menerangkan, anna dzalika kana minhum li dzanbin 'adzimin wa qa'a minhum. Karena kaum jahiliyah melakukan dosa besar, fasalu, mereka bertanya, ma taubatuhum, bagaimana caranya bertaubat? Faqila lahum shaumu 'asyura, supaya berpuasa 10 Muharram, fasamuhu, sehingga orang-orang Quraisy juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Insyaallah besok saya bacakan yang panjang lebar dari kitab Uhunnya Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Abdul Ghadir Jilani, panjang lebar di situ tentang 10 Muharram. وفي مسند أحمد عن أبي هريرة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود قد صاموا عاشوراء فقال ما هذا الصوم؟ قالوا هذا اليوم الذي نجى الله عز وجل موسى عليه السلام وبني إسرائيل من الغرق فأغرق فيه فرعون وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجود فصام نوح وموسى عليهما السلام شكرا لله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحب بموسى وأحب بصومي هذا اليوم فأمر أصحابه بالصوم وأصله في الصحيحين. وفي صحيح مسلم أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود. Suatu waktu Nabi besar Muhammad صلى الله عليه وسلم melewati sekelompok Yahudi yang sedang berpuasa hari Ashura. Faqala, Nabi bertanya, puasa apa yang kalian lakukan? Lalu mereka menjawab, hari ini, yakni 10 Muharram, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari tenggelam dan menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Juga pada hari ini
berlabuh perahu Nabi Nuh di Gunung Judi. Maka Nabi Nuh dan Nabi Musa alaihi wassalam berpuasa karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana ahaqqu bi Musa. Saya lebih berhak untuk bersyukur dalam peristiwa Nabi Musa daripada kalian Yahudi. Dan saya lebih berhak berpuasa pada hari Asyura. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berpuasa pada hari Asyura. Rabbana taqabbal minna wa minkum innaka antal ghafurur rahim.